dapat lowongan kerja. Ya elah, lama banget pinjem laptop gua, barikin buruan ah. Iya elah, baru berapa menit doang. Emang ada apaan sih? Ini gua dapat lamaran kerja tuh. Gua pinjem motor. Eh, entar dulu ya, pasti gua pinjemin. Kerja apa dulu, emang bisa langsung kerja tuh? Iya, namanya juga usaha, siapa tahu. Iya, lu tapi harus tahu dulu tuh jadi apa, sales, apa marketing, apa gimana. Obe. Gua enggak budek kan ya? Apa? Obe. Iya. Berisik aja. Anak gua tidur nih, bangun nih. Tadi berisik-berisik aja. Sono, pakasar sana. Iya. Nih, gue sebagai sahabat tuh nih, lu gak sayang apa sama muka lu tuh? Nah, muka lu ganteng, mendingan jadi model daripada jadi OB. Ah, lu mah hidup kebanyakan milih. Gue masih apa aja mau jadi OB, tuang kebun kayak sopir, apa. Yang penting halal. Iya, gue tahu halal, Din. Tapi emang lu gak sayang apa sama... Gue gak sayang. Udah, yang penting ini kerjaan di depan mata, hari gininya ini kerjaan susah. Terus ini kok punya motor lu? Serah lu dah. Nih, kunci motor, pegang. Dandan dah lu, ya. Pokoknya kalau sampai itu bos nolak lu, berarti itu mata bosnya buta, ya. Emang cuma lu doang temen gue? Eh. Semangat, Din. Gua bantu doa. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Bapak, aduh gimana kalau sih, Pak? Jalan lihat-lihat lu punya mata enggak lu? Punya lah, Bapak juga kalau jalan lihat-lihat lah, jangan nunduk. Lu siapa yang mau ngapain kemari? Ini, Pak, saya mau ngelamar kerja di sini. Jadi OB. Mendingan lu ngelamar tempat lain deh. Gak usah di sini. Kecuali kalau lu udah siap dimaki-maki, siap dibudakin, baru lu kerja di sini, jadi OB di sini. Lu ngapain masih di sini? Kalau bos tahu, gue juga ikutan dipecat. Gue juga mau buru-buru. Tinggal lu giliran lu dipecat, udah ya? Tak udah dipecat ngedumel lu. Nah, lu ngapain? Siska! Iya, bos. Ini apa-apaan sih? Mau bikin saya kehausan, iya? Ini mana? Dari tadi gak ada minuman di meja saya. Tapi kan OB-nya udah dipecat, bos. Ya tapi kan saya tadi udah suruh kamu kan cari gantinya. Sekarang mana? Masa gak ada pendapat? Kamu gak bisa usaha ya? Cuma cari OB aja susah? Iya, emang gak bisa? Pasang iklan kayak apa? Taruh billboard kalau perlu? Billboard, bos? Tapi kan billboard mahal, bos. Ya itu kan cuma perumpamaan saya. Usaha dong! Saya cuma suruh kamu itu. Emangnya kamu mau jadi OB juga di sini? Jangan, bos. Enggak, bos. Tapi tadi sih udah ada yang berminat untuk jadi OB, bos. Ya kalau ada yang berminat, mana? Sekarang mana? Iya, bos. Ih, kalau dia bukan bos, udah gue putus tau gak? Semoga aja dia beneran jadi perawat tua. Kalau tiap kali grogi, pasti sakit perut. Kok bisa pas juga ya ada toilet? Ngapain kamu di sini? Duh, kelar deh nih hidup gue. Dipecat deh gue. Ini bos, tadi pintunya kotor, bos. Pintu kotor, banyak alasan. Ya kan tadi saya suruh kamu cari OB-nya sekarang. Malah sender di pintu saya. Ya udah sana. Iya bos.
Siap, bos. Aduh. Bener-bener grogi gue. Ini orang yang mau ngelamar sebagai OB, bos. Ya udahlah. Cuma jadi OB doang, apa sih yang mau dites-tes? Yang penting kan tahu apa yang harus dikerjain. Iya, bos. Bos, saya... Udahlah, pokoknya kamu aja lah yang ngatur, Siska. Nggak usah bikin saya makin pusing. Isi ya, bos. Kayak pernah denger ya suaranya. Perhatian semuanya, ini Udin, OB baru di kantor kita. Hai semua, kalau butuh apa-apa ke saya aja. Udin, bikinin aku kopi dong. Udin, beliin aku teh manis dong. Kalian tuh banyak kerjaan tau nggak? Mau sempat manja deh. Oh ini udah bosan kerja, hah? Atau pada mau dipecat? Ada apa? Enggak sayang, mama cuma mau ngingetin kamu aja. Kamu tuh jangan terlalu sibuk kerja dong sayang. Gimana sih kamu? Dan kalau bisa, tolong pulangnya lebih cepat. Soalnya ada yang mama mau ngomongin sama kamu.
Aduh, Mama tapi kan tahu kalau aku ini emang sibuk. Yang aku kerjain itu banyak, Ma. Mana belum lagi karyawanku banyak yang kerjaannya nggak beres. Semuanya harus aku cek sendiri satu-satu. Ya kalau emang Mama ada yang mau diomongin penting, nggak apa-apa, Mama ngomong aja sekarang. Aku dengerin kok. Nggak bisa, sayang, nggak bisa. Pokoknya Mama mau ngomong sama kamu di rumah, oke? Mama tunggu. Ya udahlah, oke. Terserah Mama aja. Bos, kalau orang tua mau ngomong sama kita itu tandanya orang tua kangen sama kita, Bos. Kamu berani-beraninya ya nyeramahin saya? Kamu dari tadi tuh nguping. Maaf, Bos. Saya kasih tahu kamu ya. Kamu tuh jangan sembarangan masuk ke ruangan saya. Lain kali ketok pintu. Kamu sekali lagi enggak ketok pintu sembarangan masuk ke ruangan saya pecat kamu. Mau? Siap, salah, Bos. Ya udah, kamu keluar. Siap, Bos. Udin, aku pulang duluan ya. Kamu tunggu di sini dulu sampai bos pulang ya. Oh iya. Nih, nomor telepon aku. Kalau ada apa-apa, kamu telepon situ ya. Aku pulang duluan ya. Dadah, Udin. Kasian, cantik-cantik galak. Terus kerja mulu. Gimana mau laku? Siapa sih ini? Apa jangan-jangan klien ya? Halo? Halo, Cin. Kamu? Berani banget kamu ya nelfon-nelfon aku. Mau kamu tuh apa sih, ha? Cin, please, maafin aku. Aku nyesel karena aku udah duain kamu. Oh iya, kamu tahu nggak? Aku udah putus dari tunangan aku. Dan sekarang, aku mau balikan sama kamu. Balikan kamu bilang. Gampang banget ya kamu ngomong kayak gitu sama aku. Kamu tuh gak tahu diri apa gimana, kan? Gara-gara kamu, aku sama sekali gak percaya lagi sama cowok, tau gak? Jangan gitu dong. Please, kasih aku kesempatan. Udah deh, awas ya kalau kamu sampai berani hubungin aku lagi. Cynthia? Hah? Mama mau ngomong sama kamu. Aduh, Ma, ada apa sih, Ma? Aku ini lagi capek banget.
Ya emangnya gak bisa besok aja ya, Ma, diomonginnya? Gak bisa. Kamu tahu kan waktu kamu tuh susahnya minta ampun, kamu tuh sibuknya bukan main. Iya kan? Iya. Sayang, Mama tahu kok. Kamu melakukan ini semua sebagai rasa tanggung jawab kamu terhadap perusahaan papa kamu. Dan kamu ingin melakukan yang terbaik untuk perusahaan itu. Ya itu kan Mama tahu. Terus sekarang Mama mau ngomong apa sama aku? Kamu harus ingat kodrat kamu sebagai seorang perempuan, sayang. Kamu harus punya pasangan. Kamu harus menikah. Kamu harus punya anak. Dan kamu pikir Mama tuh gak ngiri ngeliat teman-teman Mama udah nimang-nimang cucu. Mama juga pengen punya cucu dari kamu, sayang. Mama, please deh, Ma. Aku tuh sibuk, aku gak punya waktu buat mikirin yang kayak gitu-gitu. Ma, lagiannya sekarang tuh cowok gak ada yang bisa dipercaya, Ma. Cynthia, kamu gak boleh ngomong kayak gitu dong. Ma, udah ya, Ma. Aku tuh capek, pikiranku banyak. Aku harus mikirin tender besar. Aku benar-benar gak punya waktu buat mikirin hal-hal gak penting kayak gini. Udah ya, Mama istirahat, Mama tidur, ya. Cynthia. Tadi kamu kerja? Kamu lupa ya? Aku kan selalu kemana-mana sendiri, nggak perlu ada yang nganter.
Ibu bisa gak sih si bos gak teriak sangi aja? Siska! Siapa yang suruh beresin file saya di meja? Ini lagi, ini siapa yang ngaruh bunga mawar ini di sini? Kan tahu kalau saya alergi bunga. Aduh, saya gak tahu bos. Saya tanya Udin dulu kali ya bos. Panggil Obe itu kesini sekarang. Udin! Maaf, sorry. Udah. Aduh, jadi gak enak kamu lapsin. Saya gak sengaja, Mbak. Mbak, gak apa-apaan? Gak apa-apa kok, Din. Aduh, aku lupa. Ayo, Din. Ayo, ikut aku. Ada apa, Bos? Ini bisa saya bantu? Kamu yang beresin file-file saya di atas meja? Kamu juga yang naruh bunga mawar itu di situ? Iya, Bos. Bos, mau dibeliin obat? Saya nggak butuh obat. Saya alergi tau kamu sama bunga. Bos! Saya nggak suruh kamu buat beresin file-file saya di atas meja, tau kamu? Ini wilayah privasi saya. Jadi kalau saya nggak panggil kamu atau suruh siapapun, nggak ada yang boleh masuk ke ruangan ini, ngerti kamu? Siap, salah, Bos. Kamu tahu, file-file itu ada satu file paling penting, ada tender miliaran rupiah di dalamnya, ngerti kamu? Ya sekarang kamu cari file, mana file-nya? Ada di situ, Bos. Cari file sekarang. Kamu beresin dulu bunganya. Bos, boleh bagi kertas buat angkat beling?
Udin, kamu mau kemana? Mau naruh ini. Udin, aku mau nanya dong. Kamu tuh sebenarnya udah punya pacar belum? Ya belum lah Mbak. Lagian siapa yang mau sih sama saya? Ih, kamu rendah banget sih. Kamu kan ganteng. Mbak bisa aja. Gimana sih? Aduh, kenapa file yang gue pentingin malah ketinggalan? Stop banget sih gue. Ini siapa lagi nelpon? Kenapa sih ini sekretarisnya bos gedung biru kan nelpon gue? Aduh, gimana ya? Kalau gue balik ke kantor, gak mungkin gak bakalan keburu lah. Aduh, gue malah telat datang meetingnya. Kok kenapa nelpon terus sih? Halo? Siska, saya nggak mau tahu, pokoknya sekarang kamu antar file bahan meeting saya. Oke, bos. Siap, bos. Iya, secepatnya, sekarang. Oke. Gimana ya? Udin, kamu tunggu sebentar ya. Saya mau minta tolong sama kamu. Kamu tolong bawain file ini untuk bos. Lagi meeting soalnya, lagi. Tungguin sekarang ya. Ya, saya naik apa mbak? Aduh, naik apa aja deh yang cepet ya? Ya udah kalau gitu mbak. Kamu tolong anterin ke gedung biru ya, iya, sekarang ya. Mbak titip. Oke. Halo. Selamat pagi pak. Tadi saya mau ngabarin sekretaris saya, cuman nggak ada yang angkat ya bu ya? Aduh pak, sebelumnya saya minta maaf banget ya pak, bapak jadi nungguin saya di sini. Jadi sebenarnya file yang mau saya bawa meeting itu ketinggalan di kantor pak, tapi bapak tenang aja, ini anak buah saya udah perjalanan ke sini kok. Nggak apa-apa, saya pikir meetingnya saya tunda lusa ya, soalnya bakal ada tender masuk baru ya. Masih mau di tender ya pak? Ya karena saya pikir bakal ada perusahaan lain masuk dan saya pengen lihat perbandingannya sih perusahaan ibu dengan perusahaan yang lain. Seperti itu sih. Oke, kalau gitu gak apa-apa nanti saya reschedule aja meetingnya. Okay. Sebelumnya saya minta maaf ya pak, saya juga terima ya, kasih atas waktunya. Ya, gak apa-apa. Ya. Sama-sama ibu. Ya, sampai ketemu. Terima kasih pak. Terima kasih. Aduh, kenapa jadi di tender sih proyeknya? Ya udahlah, untung aja tuh file ketinggalan. Paling enggak yang kurang-kurang masih bisa ditambahin. Mana lagi kunci mobil? Sorry.
Ngapain kok di sini sama Robby? Sayang, sini. Kamu duduk dulu. Kita ngomongin semuanya pelan-pelan ya, sayang ya. Enggak, Ma. Aku enggak mau kalau ngomong sama orang. Cynthia, kamu enggak boleh ngomong kayak gitu dong sama Robby. Enggak boleh. Gimana sih kamu? Ma, Mama kan tahu hubungan aku sama dia kayak gimana. Justru itu Mama tuh manggil kamu ke sini untuk membicarakan semuanya. Tadi Robby udah bilang sama Mama tentang segalanya. Dan dia bilang kalau dia itu menyesal. Mama berpikir lebih baik kamu kasih kesempatan sama Robby sekali lagi ya. Enggak, Ma, enggak. Pokoknya aku enggak mau balik lagi sama Robby. Jin, please. Aku enggak bisa kehilangan kamu. Hari-hariku sepi tanpa kamu, Jin. Terus lo minta balikan sama gue cuma karena lo kesepian, ya kan? Kok lo ngomongnya kasar gitu sih, Jin? Ya, abis sih orang kayak lo juga enggak bisa dibaikin, yang ada ngelunjak. Cynthia, apaan sih? Ma, udah lah, Ma. Yang harus aku pikirin itu banyak. Aku punya tanggung jawab sama kerjaanku. Kalau Mama masih mau maksa aku buat balik lagi sama Robby, ya lebih baik aku keluar aja lah dari rumah. Siska? Maksud saya Mbak Siska, maaf bos, jangan pecat saya. Pas saya juga mau nganterin ini, saya sampai sana bos udah nggak ada, soalnya saya ngejar bos pakai sepeda. Jadi kamu ngikutin mobil saya pakai sepeda? Iya bos, lagian saya kan belum punya motor. Itu pun sepedanya saya pinjam dari satpam bos, terus ketinggalan di kafe. Itu tuh sepeda kantor. Gimana sih? Siapa lagi nih? Bos, alangkah baiknya kalau lagi bawa mobil jangan main handphone, bos. Siapa kamu berani-beraninya kamu ngatur-ngatur saya? Saya Udin, bos. Saya cuma mengingatkan bos aja kok. Gini ya, cewek itu multitasking dibanding cowok. Lagian kamu tuh gak berhak buat ngelarang-larang saya. Mau saya nyetir sambil telepon, kayak sambil WhatsAppan, kayak mau ngapain juga terserah saya. Udah deh, kamu tuh mending diam aja. Ya. Hei! Punya mata nggak kau? Punya mata, Rong. Bang, maaf ya. Halo, iya pak. Siap, iya pak. Galak banget. Makan piranha kali ya?
aku jam ini itu. Saya minta semuanya hari ini harus lembur. Lembur. Kalau ada yang mau protes, silahkan langsung angkat kaki keluar dari perusahaan ini. Kamu juga, Udin. Siap, bos. Bos. Saya mohon izin ambil sepeda dulu, boleh nggak, bos? Masih ketinggalan tadi. Ya udahlah, sana cepat. Bantuin nggak? Hei, nggak usah, aku bisa kok. Mau ngapain sih di sini? Ya mau ngobrol aja sama kamu. Lagian kerjaan aku udah selesai kok. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih. Din, aku nggak bisa lagi nahan perasaan aku sama kamu. Aku suka sama kamu. Itu cowok B karyawan di kantor lo. Iya, apaan sih? Gitu doang heboh banget berdua. Jangan-jangan lo suka lagi sama dia. Apaan sih lo? Tadi itu gue emang sengaja bawa dia kesini. Habisnya tadi gue hampir nabrak di jalan. Ya gue masih shock aja, gue suruh aja dia yang setirin mobil gue. Jadi
Ketua OB merangkap jadi supir pribadi juga dong? Ya, enggak juga sih. Tapi ya lumayan lah, dia kan si nyetir. Bentar ya, gue mau ngambil barang dulu, ada yang ketinggalan di mobil. Sin, OB lo suruh duduk sini aja, duduk temenin kita, iya gak? Apaan sih lo pada genit sama OB gue? Bentar ya. Hai. Ronald. Ternyata ya kita ketemu di sini ya. Kayaknya kita ditakdirkan ya untuk sering ketemu. Bos, saya ini. Siapa nih? Ini cuma OB di kantor saya, iya. Oh, cuma OB? Aneh aja. Kamu ngapain sih ngajak dia ke sini? Emangnya OB nggak boleh ke sini? Udin? Nanya, bos. Udah, kamu pergi aja deh. Udah, kamu pergi, jangan di sini. Ya, kamu masukin filenya di mobil. Tinggalin kunci yang satpam. Ya udah, baik, bos. Maaf ya, karyawan saya agak-agak kurang sopan. Kamu bos dia? Iya. Ngomong-ngomong, saya di sini lagi sama teman-teman. Kalau mau gabung, silahkan loh. Oh, boleh banget. Yaudah, yuk. Ais, Salf, kenalin ini Ronald. Halo, Ronald. Aku Ais. Ronald. Jadi benar kamu yang pegang tender gedung biru itu? Wow, hebat banget loh kamu. Itu perusahaan yang bonafit loh. Biasa aja lah. Aku nggak akan bisa tuh bisa tembus perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Cynthia, kamu udah pulang? Loh, mama kok belum tidur? Mama tuh nungguin kamu pulang loh dari tadi. Kenapa, Ma? Mama tuh penasaran banget sama cowok yang tadi ketemu di kafe. Siapa sih dia? Ih, pacar kamu ya? Ya ampun, Ma, itu tuh cuman OB. OB di kantor. Sayang, masa OB seganteng itu terus... Dia tuh gak kelihatan OB-nya loh. Ya, Ma, terus karena dia ganteng aku harus jadian sama dia. Ma, OB itu gak selevel sama aku. Emangnya Mama mau anaknya nikah sama OB? Udah deh, Mama tuh tenang aja. Lagian aku tuh udah punya calon. Ya, dia salah satu pemimpin perusahaan juga. Terus kenapa dari kemarin-kemarin kamu gak kenalin sama Mama? Ya Mama sabar aja lah. Kan nanti juga ada waktunya. Sayang, Mama tuh seneng banget loh. Akhirnya anak gadis Mama sudah membuka hatinya kembali. Ya udah, Ma, Mama tidur lagi. Aku juga mau beres-beres terus tidur. Ya udah, selamat malam ya. Iya. Dah. Ada Mama. Selamat tidur sayang. Iya. Aduh, Din, gua rasa nih ya, lu tuh capek kerja dari pagi pulang malam. Mau ngapain? Hah? OB doangan. Iya, namanya juga OB, pantang pulang sebelum bos pulang. Iya, gue paham. Emang bos lu ngehargain apa yang lu lakuin, loyalitas lu ketinggian. Habis mau gimana? Ya gue juga kalau jadi OB harus loyal lah. Tanggung jawab maksudnya. Apa jangan-jangan lu ngelakuin ini semua gara-gara bos lu cantik kan? Iya kan? Apa jangan-jangan lu jatuh cinta? Terus kenapa kalau bos gue cantik, ha? Lu pikir bos gue bakal mau gitu sama gue? Gue gak usah ngayal gini loh. Gue ini sama bos gue beda level, dia bos gue OB, udah jauh. Lu nanya sana susu-susu pergi-pergi lah. Dengerin, tapi kalau lu suka, lu bayangin. Lu manfaatin aja muka kegantengan lo. Lu pepe tuh bos lu. Lu jadiin diri lu manajer, iya gak? Susu-susu-susu lah. Ganggu aja lu. Ya udah malam loh. Mendingan kamu tidur sekarang.
Karena aku gak mau kamu sakit gara-gara begadang nih. Terima telepon dari aku kayak gini. Ya? Apaan sih kamu? Emangnya aku anak kecil. Baru begadang dikit terus langsung sakit. Ya gak gitu maksudnya. Yaudah sekarang kamu istirahat aja ya. Oke? Okay? Have a nice dream. Good night. Oke, okay, kamu juga ya. Bye. Gue masih gak nyangka gue bisa mulai buka hati lagi sejak ketemu sama Ronald. Ya, semoga dia emang yang terbaik deh buat gue. Kok gue jadi kepikiran bos gue ya? Aku suka sama kamu. Dan aku gak peduli walaupun kamu cuma OB di sini. Apa iya sih Siska suka sama gue? Ah, udah. Udin, lu ini OB. Gak usah ngayal. Pokoknya gue harus dapetin Udin si cowok ganteng. Gak peduli deh, dia OB, satpam. Yang penting dia ganteng. Udin. Beda banget. Tumben-tumbenan ceria. Siska, kamu apa-apaan sih? Ih, kenapa sih? Biarin aja kali. Mulai sekarang, aku gak mau nyembunyiin perasaan aku lagi sama kamu. Hai. Ya, tapi ntar kalau dilihat sama bos gimana kita berdua bisa dipecat loh. Ih, jadi gimana Din? Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku ya jujur sih aku berterima kasih banget ada cewek secantik kamu yang suka sama aku. Din, aku tuh ngomong kayak gini bukan karena aku lebay atau apalah. Cuma ya aku gak mau aja telat. Nanti kalau aku telat, kamu jadian sama cewek lain. Lagian, zaman sekarang kan cewek gak boleh gengsi. Loh. Surprise. Ya ampun. Kamu nih.
Kok tiba-tiba udah di sini aja sih? Ini ada bunga buat wanita cantik hari ini. Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Aku ke toilet sebentar. Kamu duduk aja di situ. Kamu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Di situ. Ya abis gedung segede gini gak ada musholahnya. Jadi alangkah baiknya bos, gedung tempat usaha bos ini lebih baik bos bikinkan musholah, siapa tahu nanti jadi berkah. Ngomong apa sih kamu nih? Oh ya, ini ada bunga. Gak usah dibuang, gak apa-apa, kamu boleh taruh di sini atau terserah di mana. Bos mau obat alergi? Iya, kamu ada kan obat alerginya? Ada. Oh, dari Ronald, dia lagi di ruangan saya. Ya udah, saya mau balik ke ruangan saya dulu. Sorry ya, jadi lama nunggunya. Gak apa-apa. Tapi kayak kamu kelihatan lelah banget deh. Gimana kalau kita pergi makan malam? Bukannya aku gak mau sih, tapi aku sebenarnya emang lagi ada deadline dan harus aku selesaiin kerjaannya malam ini karena buat tender besok. Memang tender itu penting buat kamu? Itu penting banget. Karena sekarang tuh nasib perusahaan ini ada di tender itu. Ini kan salah satu proyek besar. Ya kalau aku gak dapetin tender itu, perusahaanku bisa drop. Tapi kamu kan juga butuh makan. Ini udah malam loh. Dan kamu gak usah terus-terusan pikirin soal tender itu. Karena aku yakin kamu pasti dapat. Kita makan aja sekarang. Ini udah malam. Kamu juga butuh makan. Yap. Ayo, kita makan. Oke, sebentar aku batas. Oke. Selesai nih, banyak banget nih. Oh iya, semuanya saya minta perhatiannya sebentar. Jadi saya mau malam ini kalian selesaikan kerjaan yang sudah saya kasih. Dan nanti akan saya cek. Saya...
Halo, assalamualaikum. Siapa nih? Siska mana? Ini Udin, bos. Siska belum datang kan, masih pagi. Ya udah gini aja deh. Din, kamu sekarang bawain laptop saya ke tempat meeting saya yang kemarin, ya? Karena ada bahan tender saya di sana, sekarang. Tapi saya naik apa ya, bos? Ya usaha dong, naik apa, kek? Udah pokoknya saya nggak mau tahu, sekarang kamu anterin laptopnya cepetan. Iya, bos, iya, bos. Selamat pagi, Pak. Pak, maaf ya, Pak. Saya... Nggak apa-apa. Lagian saya juga masih tunggu perusahaan saingan kamu. Kamu nggak telat. Kamu boleh silakan duduk dulu. Ya, baik, Pak. Good morning, Pak. Good morning, akhirnya yang kita tunggu juga. Perkenalkan, ini Bu Cynthia dari perusahaan Emco. Kok kamu? Ya. Kalian udah saling kenal? Sudah, Pak. Ibu Cynthia. Oke. Silakan boleh duduk dulu. Oke, terima kasih, Pak. Gimana, Bu Cynthia? Bu Cynthia udah siap? Pak, kebetulan file saya masih dalam perjalanan dibawa sama anak buah saya, Pak. Oke, kalau gitu saya kasih Pak Ronald untuk duluan, gimana? Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak. Dan saya yakin Bapak akan pilih saya karena menurut saya dia yang paling terbaik. Oke, silakan. Pak, maaf. Untuk rancangan yang pertama saya akan buat seperti ini. Sebentar ya, Pak. Saya tunggu anak buah saya. Aduh, Udin di mana sih? Cepetan, kek. Dan rancangan-rancangan di sini. Loh, ini. Rona, kamu nyuri ide saya? Maaf. Ini file jelas-jelas ini punya saya, Pak. Jangan sembarangan, Bu Cynthia. Kalau memang kamu ada bukti, tunjukin di sini. Perlihatkan kita semua. Iya, benar kata Pak Ronald. Coba kamu tunjukin saya. Sebentar, Pak. Di file yang ini kan. Aduh, enggak mungkin, enggak mungkin. Apa yang enggak mungkin, Bu Cynthia? Ronald, kamu tuh nyuri file saya kan? Kamu benar-benar nyuri file saya kan? Lo tuh cuma modus kan deketin gue? Lo mau ambil filenya dari laptop gue terus lo hapus ya kan? Modus? Kamu sakit hati kan karena cinta kamu saya tolak? Lo tuh ngomong apa sih? Kamu gak selesaiin kerjaan, file kamu gak ada, terus kamu nuduh saya yang menghapus semua file kamu. Iya. Coba lihat, sepatu kamu aja berbeda. Coba Pak, bisa lihat. Kerjaan Ibu Cynthia aja tidak akan fokus kalau sepatunya berbeda. Jadi udahlah Bu Cynthia, kamu tuh udah kalah. Kamu udah kalah, dan saya yang akan menang tender ini. Lo tuh bener-bener keterlaluan dong! Bu Cynthia, bos. Saya nggak suka sikap ibu di sini di perusahaan saya. Bu Cynthia boleh keluar. Tapi Pak, dia ini penipu, Pak. Dia ibu, tuh maling file saya. Cukup, Ibu Cynthia. Ibu boleh keluar dari perusahaan saya. Oke? Bos, mau saya bantu? Saya bisa sendiri. Bos,
Bos. Duh, bos nggak boleh marah-marah, bos. Bos, bos harus istighfar, bos. Sabar, bos, sabar. Enak kamu ya kalau ngomong gampang. Pokoknya saya tuh nggak akan biarin orang itu tuh menang tender ini. Bos, rezeki itu udah Allah yang ngatur. Kalau emang bos nggak dapat tender yang ini, mungkin akan bos akan dapat dari tender yang lain. Tapi kamu tuh tahu apa? Hah? Kenapa setiap saya berusaha buat buka hati saya buat orang lain, tapi ternyata orang ini tuh malah nipu saya, malah manfaatin saya. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Ya, bos harus sabar lah. Kebahagiaan dan yang indah itu akan datang pada waktu yang tepat. Udahlah, kamu tuh gak akan pernah ngerti apa yang saya rasain. Bos, 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 awas, bos, bos, bos itu gak boleh nyetir kalau sambil marah-marah, bos, bahaya. Kamu bos, ikut campur urusan saya. Bos. Kenapa sih bos lagi marah-marah kayak gitu? Oh, jadi gini, Ronald, cowok yang deketin si bos itu, ternyata nggak deketin bos, cuma buat ambil tendernya si bos. Oh, jadi cowok itu cuma manfaatin si bos? Iya. Iya, bukan cuma manfaatin, tapi dia ngapus semua file yang ada di laptopnya bos. Gimana dong ya, bos lagi ngamuk-ngamuk kayak gini, aku lagi mau minta izin lagi. Kamu mau izin apaan? Aku lagi mau minta izin, soalnya ibu aku lagi sakit. Oh ya, kalau soal itu minta izin aja lah. Apalagi kan orang tua kamu sakit kan, pasti diizinin kok. Udah coba aja sana. Yaudah deh, semoga aja bos mau ngizinin ya. Makasih ya, Udin. Udah ya, ada. Kenapa makasihnya sama gua ya? Apa? Mau ngapain kamu kesini? Apa? Maaf bos. Saya mau minta izin. Ibu saya sakit. Ya terus? Kalau ibu kamu sakit, apa urusannya sama saya? Saya cuma mau minta izin pulang cepet bos. Dan sebenarnya saya juga mau pinjam uang sama bos buat berobat ibu saya, bos. Izin pulang cepat. Pinjam uang. Kamu pikir ini perusahaanku yang nenek moyang kamu? Tapi udahlah. Kamu keluar aja dari kantor ini. Saya keluar, bos. Iya, keluar. Kamu masih punya kuping kan? Masih bisa kan dipakai buat dengar? Udah, kamu keluar dan gak usah lagi kamu balik lagi ke kantor ini. Loh, Siska, Siska. Kamu kenapa? Dia tuh bener-bener bukan manusia, tau gak? Aku yang udah kerja sama dia, udah nunduk-nunduk sama dia, dia gak ngehargain aku sama sekali. Aku cuma mau minta izin sama dia, dan aku juga mau minta pinjaman uang sama dia untuk berobat ibu aku. Tapi dia gak ngasih pinjem. Dia malah mencat aku. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kamu sabar ya. Aku gak tahu apakah ini cukup atau enggak. Jujur, aku gak punya banyak uang. Cuma ini memang simpenan aku untuk beli laptop. Kamu pakai aja dulu. Din. Makasih ya, Din. Din, Siska kenapa, Din? Kenapa, Siska? Siska dipecat. Hah? Dipecat? Din, kenapa? Pulang ya, Din. Oh, dipecat? Teman-teman,
Daripada kita dipecat kayak gini, mending kita desain aja. Si bos bisa apa sih kerjain semuanya sendiri? Bener. Setuju? Mendingan desain aja. Bayangkan seorang Siska yang loyalitasnya tinggi aja bisa dia pecat dengan segampang itu. Mendingan kita desain aja. Eh, tenang dulu. Jangan kalian semua kepancing emosi. Apa-apaan ini? Kalian mau ngapain? Kami semua mau resign dari perusahaan ini. Tidak boleh. Dan tuntut pesangon kami untuk dikeluarkan. Kalau memang kalian semua gak ada yang mau kerja di sini lagi, silahkan kalian semuanya keluar. Saya gak butuh punya karyawan kayak kalian. Dasar bos gak tahu diri. Sombong, berpelit. Biar nih perusahaan hancur sekalian. Ya udah, buat apa kalian semua masih di sini? Keluar! Semua telah berubah. Kamu ngapain kesini? Ada, kini tak ada. Saya tahu bos lagi ada masalah. Bos yang sabar ya. Dan hampa yang ku rasa. Kamu tuh cuma OB. Kamu gak perlu nasihatin saya. Kamu keluar aja dari sini, kamu saya pecat. Untuk mencari dirimu. Tapi ku malu karena kau yang meninggalkanku. Di manakah kau simpan cinta yang ku beri? Karena telah ku temukan dalam dirimu hanya sebuah tanya yang tak terjawab. Waktu yang berjalan kan bantu diriku untuk melupakanmu. Jika aku sesali semua kamu. Ngapain kamu kesini? Ya bos, saya tahu saya udah dipecat. Tapi saya mau nemenin bos, sekalian kasih minum buat bos. Saya nggak perlu kamu pura-pura kasihan sama saya. Saya tahu kamu juga pasti seneng kan ngelihat saya kayak gini. Kamu seneng kan ngelihat saya hancur? Nggak bos. Justru malah saya prihatin sama bos. Bos ini terlalu sibuk sama duniawi bos. Bos lupakan segala hal. Makanya bos kehilangan tender dan bos disakitin sama cowok. Saya tahu bos, bos pasti menyuruh saya keluar kan? Sebelum bos nyuruh saya akan pergi sendiri kok. Tapi saya di sini cuma mau kasih tahu sama bos. Kalau bos itu nggak boleh terlalu sibuk sama duniawi bos. Karena di mata Allah, semua derajat manusia sama. Nggak ada yang lebih kaya, nggak ada yang lebih miskin. Yang dinilai hanya amal dan perbuatan. Berani kamu ya ceramahin saya? Kamu tuh sadar gak sih? Kamu tuh cuman OB. Saya nih bos. Level kamu itu rendah, jadi kamu itu gak sebanding sama saya. Jadi jangan pernah kamu coba-coba buat nasehatin saya. Saya gak perlu itu semua. Udahlah, lagi pula kan saya udah pecat kamu. Saya minta kamu keluar. Keluar, saya bilang keluar! Saya gak akan pernah percaya sama semua omongan laki-laki termasuk mobil kayak gitu.
Aduh, Cynthia kok teleponnya gak aktif ya? Nomor yang ada tuju. Ya Allah, tuh anak kemana ya? Aduh, semoga tidak terjadi apapun pada anakku ya Allah. Katanya mau jemput mana? Loh, itu kan mobil si bos. Bos! 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 Buka bos! Bos! Bisa apa bos? Siska, tolong bos! Masya Allah, bos! Lu di rumah sakit? Rumah sakit mana? Oke. Yaudah, gue kesana sekarang. Ya? Mana hujan lagi? Demi sohib gue. Sikat dah. Udin! Akhirnya lu datang juga, Di. Alhamdulillah, Din. Gua kira lu kenapa-napa tau nggak? Tadi pas lu telepon gua langsung kesini. Biarpun hujan, gua bablasin. Bukan gua yang ngecelakain, tapi bos gua. Panik gua. Tunggu. Kamu Hardi, kan? Siska? Kok kalian bisa kenal? Ini gebetan gua pas SMA. Oh iya, Siska. Saya mau nanya sama kamu, kok kamu bisa tahu saya ada di tempat kejadian tadi? Tadi tuh, aku lagi mau balik ke kantor buat ngambil barang aku yang ketinggalan. Terus pas di jalan, aku ngeliat kamu nolongin bos yang lagi kecelakaan. Makasih ya. Sama-sama, Din. Gue juga terima kasih sama lo ya. Gara-gara lo telepon gue bisa ketemu lagi sama cinta sejati gue. Tolong saya. Kalian kan orang anak saya kan? Gimana kondisi anak saya? Gimana anak saya sehat kan? Tante, tenang dulu. Bos Cynthia lagi dalam penanganan dokter. Kita semua gak ada yang tahu gimana kondisinya, tapi kita disuruh tunggu. Saya dokter, saya ibunya. Gimana dok kondisi anak saya? Anak saya baik-baik aja kan dok? Gimana dok? Putri ibu ini banyak kehilangan darah. Oh ya Allah. Dan saat ini putri Anda memerlukan donor darah. Kebetulan stok darah di rumah sakit ini sudah habis dan kami juga masih menunggu kiriman dari bank darah pusat. Dok, ya? Kalau boleh tahu golongan darahnya apa ya? Golongan darahnya B plus. Kalau gitu ambil darah saya aja dok. Kebetulan darah saya B+. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, Mas ikut saya ke ruangan untuk dicek darahnya. Baik. Dok, tolong diselamatkan anak saya, dok. Tolong ya, dok. Dudukin. Semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Bukan begitu caranya. Bos lihat sendiri kan? Banyak orang yang sayang sama bos. Sayang? Ayo sayang, turun sayang. Ayo. Kamu jangan tinggalin mama dong. Jangan begitu sayang, ayo turun. Kamu gak apa-apa kan sayang? Gak apa-apa. Mereka semua orang-orang yang gue kesampingin demi kerjaan gue.
Ternyata mereka yang bisa nyelamatin hidup gue. Mama. Orang terkuat yang selalu support gue dalam keadaan apapun. Tolong berikanlah kesembuhan dan keselamatan kepada Bu Cynthia. Cynthia, Udin, OB kamu, dan juga Siska, mereka berdua yang sudah menyelamatkan kamu. Udin juga sudah mendonorkan darahnya untuk kamu, sayang. Dia sudah banyak berkorban demi menyelamatkan kamu. Selama ini saya udah jahat sama kalian, tapi kalian masih mau bantuin saya. Gak apa-apa kok, Bos. Ya. Siska, saya minta maaf. Udin yang udah bikin saya buka hati untuk maafin Bos. Pasti sekarang ibu kamu sakitnya makin parah ya? Enggak kok, Bos. Udin juga udah ngasih saya pinjaman untuk berobat ibu saya. Katanya sih uang simpenannya Udin. Saya gak nyangka, Din. Ternyata emang bener-bener hati kamu itu mulia ya. Saya ngerasa selama ini saya tuh jadi orang yang sombong. Saya gak pernah punya belas kasihan. Saya gak pernah peduli sama semua orang di sekitar saya. Saya nyesel. Maafin saya ya. Iya, Bos. Iya. Din. Kamu mau kan bimbing saya? Saya? Saya sebenarnya udah ngerasa dari awal kalau kamu itu beda. Aku bukanlah. Tapi saya selalu nahan perasaan saya karena kamu itu cuman OB di tempat saya. Iya, Bu. Sorry nih, Bu, sebelumnya, Bu. Dia itu sebenarnya cuma ngerendahin diri. Percaya nggak? Dia itu lulusan S1 Engineering. Di, itu prestasi. Harus dibanggain, bukan ditutup-tutupin. Emang aib, Pak. Begitu, Bu, beneran, saya madah. Tunggu. Kamu lulusan S1, kamu engineer, Din. Terus kamu kenapa ngelamar jadi OB di kantor saya? Ya, habis gimana, Bos? Namanya juga butuh. Lagian, saya juga mau mulai semuanya dari bawah. Ampun, Udin. Gak usah mikirin apa-apa lagi. Boleh gak saya mengganggu? Saya boleh ngomong sebentar ya? Di. Siska, ada yang pengen aku omongin sama kamu. Kamu tau gak? Sejak dulu tuh aku sayang banget sama kamu. Dan aku pengen banget ngutarain hati aku sama kamu. Tapi aku gak berani. Dan sekarang aku pengen kamu jatuh cinta sama aku. Dan aku jatuh cinta sama kamu. Ya, aku gak mau kayak dulu lagi. Aku gak mau kehilangan kamu lagi, titik. Kalau boleh jujur sih, aku dari SMA juga suka sama kamu. Cuma kamu lama banget sih nembaknya. Masih kecil, belum tahu apa-apa. Udah, yang penting sekarang gue jadian. Gak apa-apa kan ya, Bu? Gak apa-apa kan mengganggu kan? Gak apa-apa kalau kamu mau kerja di tempat saya juga boleh, biar Siska lebih semangat. Tapi kan saya dipecat, Bos. Kamu diterima lagi, Kun.